Tim Gembira menuju lokasi. Sanyo apa? Jadilah pribadi uswatun hasanah, wujudkan umat berakhlakul karimah. Yang ada anu sembilan. Mulai sembilan kali sama. Usah yang juga cinta. Asmane sinten, Pak? Kosong berusaha 70 kakak
Ini saya senang sekali program gembira ditulis ternyata berjalan istiqomah. Nanti kita akan kita butuh masukan dari panjenengan semua. Harapannya program gembira ini bisa kita angkat menjadi program di tingkat kabupaten. Jadi semua penyuluh di tiap kecamatan nanti akan menjadi kelompok relawan gembira. Gerakan masjid, musola, musola bersih, bersih, indah, aman, tapi aman. Doakan saja nanti kita buat konsepnya, semoga bisa diterima Pak Bupati dan nanti Pak Bupati bisa meluncing ketika momen MTQ minggu depan tanggal 13. Ini kita dalam proses penjajakan dan nanti diskusi dengan teman-teman. Nah, ini bagus kita angkat, teman-teman nanti itu dipilih untuk kelompok relawan gembira dari seluruh kabupaten Tegalan dan kecamatan. Insya Allah berkah. Amin. Itu masih jalan bareng. Kalau ada jadi kabupaten Batang. Ya masih lama pak. Ya nanti bisa saja. Sampai kecamatan jalan-jalan, kalau tinggal jalan malam. Apa-apa yang sudah berjalan kan tulis, terbang, kan sudah mulai yang lain di semangat ya kan. Iya. Nanti kita diskusikan lagi. Masalahnya ini besok kita kan belum karena kita belum pernah silaturahmi dengan Pak Bupati. Jadi ada dulu kita laporkan kegiatannya. Tolong Pak ini kegiatan Pak Bupati. Cuma jenenge lonceng iki biasanya udah dimulai, Pak. Jadi setelah itu bergerak bersamanya lebih bersemangat. So, pemenang saya turunkan masjid. Karena masjid sudah tidak punya mobil ya, kemudian masjid itu bersih. Dan masjid sendiri itu kemana-mana, peralatannya kompleks. Semoga ke depan minggu punya itu. Buka-buka. Gue jalur belakang kan bisa mobilnya ono aku pasti jalur mobil sih. Iya, makanya kita harus punya program yang menarik dulu yang memang belum dilakukan. Kalau ada belum ada buktinya kan Pak Bupati melapor itu bagaimana di lonceng orang laku mending harus melapor di lonceng. Kita nanti pamer dulu kita pernah punya gerakan belakang menang bersih, alhamdulillah sudah berjalan. Ya kan berjalan dulu di lonceng kan. Enggak, di lonceng dulu. Nanti bisa kita gerakan lagi dari kemarin. Jadi gerakan wakaf mukena, ditambah mungkin sarung dan mungkin perlengkapan masjid yang bisa mendukung masjid menjadi bersih, rapi, aman. Tidak hanya mukenanya saja kan bisa kita usulkan. Nanti semangat bareng ya. Ya, siap. Di tengah kesibukan semua. Di tengah kesibukan teman-teman semua. Jadi mau pakai sarapan. Mbak Nana mau. Oke, saya. Oke, dulu.